أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ آيَةُ 13 18 Surah Fussilat. 2-3 ayat ni Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang-orang kafir, kalau sekiranya mereka enggan, patisit, tak si terima ajari Allah, tak si terima Allah sebagai Tuhan dan takabur lawan kebenaran, maka Allah Ta'ala firman wayak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy pada zaman itu, katanya, aku beri amaran kepada kamu, iaitu akan kenonyo azab yang dahsyat kalau-kalau adanya kilat guruh mari kepada kamu seperti mana kilat yang biasa menyambar kaum Ad dan kaum Samud pada zaman dahulu. Sebab apa? Kaum musyriki Mekah lawa dan mentai Nabi sia malai. Kata huduh, maki dan hino kepada Nabi SAW. Serupa juga dengan kaum Ad dan kaum Samud pada zaman dahulu, rasul-rasul dan nabi-nabi datang kepada mereka, iaitunya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Maiduk royak go tu royak go ni supaya klik kembali semula kepada Allah, beribadat kepada Allah. Tapi puak-puak dia tak seterima nabi-nabi hak pasal manusia. Buat dia kata kanah, kalau sekiranya Tuhan kehendaki, nescaya Tuhan waktu turun malaikat. Maknanya rasul-rasul ni bukan pasal manusia, tapi noknya malaikat hak pasal tak makan, tak minum, patu ada apinihan, boleh buat go tu, boleh buat go ni. Tambah lagi tu kecek kepada rasul, puak-puak aku ni tak seterima benda hak munduk kecek. Tak sedengar dan tak seterima. Ikutlah mugayak gapo pun aku tak sedengar. Dan kufur dengan apa yang munduk royak hei rasul-rasul. Hak duk munduk mengaku katanya jadi rasul, puak aku tak seterima. Itulah Allah royak ayat yang ke-15. Remtun dengan puak Ad, iaitunya puak Nabi Hud
takabbur di atas muka bumi. Ying payong, ying yaso. Kecek kasa, kedebel, takabbur, akak diri. Dia kata kena. Qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa lagi atas muka bumi ni yang lebih gagah, lebih perkasa daripada kami? Ha, jadi orang panggil akak diri tu, orang kecek dia tunjuk kepada diri sendiri, ialah bukan seorang ni, tapi ramai-ramai pada zaman itu pakat kecek pensiang dia ukan. Siapa lagi atas muka bumi ni yang lebih gagah daripada puak aku? Tuhan pun royak. Bapalah mereka tak perhati dan tak guna fikirnya bahawa Allah lah yang yang membuat mereka, maknanya Allah lah yang buat manusia serta dengan buat puak mung juga hai puak. Allah lah yang lebih kuat, lebih perkasa. Tapi puak-puak ni tak seterima ajaran Allah. Nah, ini ayat katanya satu yub samai manusia yang Allah royak. Dalam Quran ni keracat-keracai. Apabila sebut kisah orang zaman dahulu hak jadi yod ni yom yod hit. Termasuknya puak Ad dan puak Samud. Samud saya tak baca lagi saat ni. Ni puak Ad dulu yang kedebel, kecek kasar dan buat kelakuan yang tak biasa orang zaman-zaman dulu duk buat. Dialah puak-puak dialah fikir pasal nak buat benda pelik-pelik. Hak pentingnya tak seterima Allah dan tak seterima Rasul. Hak tu. Itulah yang Allah raya. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka sengaja mengingkari tanda-tanda kekuasaan kekuatan kami. Menetek ni tem-tem 100%. Kalau ada gapo-gapo hok molek, menetek habis. Tak seterima walaupun sikit. Allah pun raya. Fa arsalna alaihim rihan sarsara. Lalu kami hantar kepada mereka angin ribut yang kencang. Angin ribut hok pasal payu lom mun tu. Kukuk habis. Tak ada benda hok molek walaupun sikit. Pusing, 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 pusing. Hok duk kecek dulu katanya kedebel, lawa, hanale, takabo. Siapa lagi lebih kuat daripada kami? Hacau nyeng habis. Hacau walaupun manusia pun hacau. Apatah lagi rumuh pokok kayu dan sebagainya. Beberapa hari yang Allah Ta'ala raya thamaniyat apa? Thamat sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Masya-Allah, tak berhenti-berhenti. Angin mari ribut. Kalau Tuhan nak buat oh jadi sekaligus peracur sekaligus boleh tak? Boleh. Tapi Allah Ta'ala hantar angin ribut hujan apa? Nak jadi toniang, toniang, toniang. Wei puak-puak dia rasa katanya, ninglah akibat orang yang deraka kepada Allah dan supalah juga hei kaum musyrikin Mekah. Walaupun mu ada Kaabah duduk di tengah padang pasir. Dia pada waktu tu Kaabah duduk tengah padang pasir. Jangan kita duk gambar katanya masjid besar supaya zaman dah ni dah. Ada rumah cotek 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 cotek. Mekah ni duduk di eng. Supaya duduk di tengah koli. Dipenuhi, dikelilingi oleh bukit-bukit. Nabi pun pesan kepada puak-puak ni. Puak Quraisy, ingat molek, kalau dia mung perangan supaya dengan puak, walaupun Kaabah duduk di tengah sekalipun. Hak Nabi Ibrahim bina akan pecah. Tuhan tak ada duk saya kepada mana-mana orang, tapi alhamdulillah Allah Taala dia rahmat kepada kaum Quraisy musyrikin
dengan sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa duk seru duk royak. Walaupun puak-puak Quraisy kata kalau kita kecek mudah-mudah maki anjing babi sia malam, tapi Nabi mai tato. Nabi ya tak jawab benar hok dia duk maki duk kata huduh kalau dia ya duk dia. Asalkan dia royak benar-benar, walaupun demo tak seterima, demo maki kata huduh. Lepas tu Allah Ta'ala pula royak kisah-kisah Nabi-Nabi dahulu. Dalam Al-Quran, hei Muhammad, bukan mung saja dok orang tak terima, tapi Rasul-Rasul zaman Nabi dulu-dulu pun supaya tu lah juga. Siapa kau? Dalam kisah yang disebut di surah Nuh, orang zaman-zaman dahulu bila tengok Nabi Nuh jalan ya tunggu jubo, ha duk pakai ye molek-molek selok jubo mah. Nak oyak katanya becinya kepada Nabi Nuh dan adanya pasal dukung anak tak leh kecek tak reti apa sekara lagi. Orang zaman tu dia royak dah kepada anak hadap atas dukung. Muka ni jangan dak percaya dah. Ni tengok, dia tunjuk kepada Nabi Nuh, muka ni jangan percaya ni royak kepada anak hadap atas dukung. Apatah lagi Rasul-rasul dan nabi-nabi lagu tu lah berlaku. Sebab tu rasul yang teragung lima rasul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang kena kata dan kena bakit bohong dia panggil oleh kaumnya lebih daripada rasul-rasul dan nabi-nabi lain lagi. Setengah-setengah nabi, setengah rasul, bukan setengah dah. Ramai di kalangan rasul-rasul matinya dibunuh. Matinya dibunuh, terutamanya rasul-rasul dalam Bani Israel. Yang orang Israel pada zaman dahulu bukan dia tak kenal saja, bukan tak kenal di ngajar di giduk royak saja dak, bahkan tua hidup royak tu sendiri aku nak kamcak. Tak boleh hidup atas dunia, bosan. Dia ada tua duk kecek situ, duk royak situ, bunuh sini. Ha tu dah, sebab tu zaman-zaman dulu bunuh rasul ni pen kong len. Orang hak makan saka rasul-rasul nabi-nabi iaitu para ulama. Sebab tu para ulama kalau tempat kita, kita jarang nak tengok ulama kena duduk dalam gok sampai mati. Sebab apa tu? Sebab duk gi kecek, duk gi royak benar hak bercanggah dengan nayobai kerajaan hak pasal zoling. Walaupun kerajaan tu orang Islam. Banyak mana ulama-ulama duduk dalam gok diseksa dan mai okat dah untuk tubik. Kadang-kadang kecek sepatah. Kecek sepatah. Duk ceramah mari sejer wajer tapi mi hawi nati. Kecek pasang orang dengar tu ya pahal katanya amung duk kata ke raja. Amung duk kata ke pratana ti padi. Hal pahada tu cok cata tak ada dah mung. Hei tok guru, hei babo, hei ustaz. Hei ulama, tak ada dah mu duduk luar, kamu kena duduk dalam. Duduk dalam mana? Bukan duduk dalam bilik dah. Duduk dalam gok. Siapa mati sengah-sengah orang. Ha tu. Sebab tu zaman-zaman dulu ni Imam Ahmad. Ha Imam Ahmad. Imam Syafi'i sendiri. Imam Ibnu Taimiyah dan beberapa agama orang-orang pada zaman dahulu kena duduk dalam gok, kena piyak. Siapa kau mati dah legup. Sengah-sengah orang. Tubik-tubik mayat. Hatulah. Jadi, klik kepada ayat ni. Allah Ta'ala menghinakan kaum Ad yang diraka kepada Allah dan kepada Rasul pada zaman itu. Allah rakyat katanya mereka hinanya di dunia. Apatah lagi. Wala'adhabul akhirati akhza. Azab di akhirat adalah lebih hina lebih daripada tu lagi. Lepas tu kita akan tengok sikit lagi dengan mata kita. Oh, puak. Ha tu.
wa samud. Nanti kita akan tengok. Sebab di akhirat sikit lagi temung berlaku. Nga Firaun, nga Qarun, nga Haman, nga Abu Lahab. Jumpa habis. Tak ada kena tengok royal dah. Royal tak ada di akhirat sikit lagi. Nah. Tak ada kena tengok kelir besar dah. Tengok tuan lalu dah. Ni Firaun ni. Orang yang akan buka pintu ni aku. Firaun lah orang mula-mula. Masya Allah. Ha tu. Gambarnya yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Cacin. Jelah. Dan nak jadi pengajaran kepada kita. Orang yuklang. Beringat-beringat. Mujang hidup perangai macam tu. Ha tu. Itulah. Nah, saya tak ada baca lagi terjemah. Royak kupah baca saat ni. Royak. Nak jadi gambar kepada kita macam itulah yang Allah Taala royak di dalam Quran. Nah, lepas tu kita pun rasa pesan-pesan nak ngaji Quran pun nak wepeh lagu ni, pesan-pesan mudah-mudah. Tak ada kena duk sapsa baca pak tu, payah peh. Rano payah peh. Wak lagu mana nak jadi mudah. Walaupun kita kena baca so-so takut silap, takut tak kena, tapi wu jadi semua ilmu dalam agama ni hurailah wu jadi mudah. Dan mudah kita terima, mudah kita amal. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.